kok. Hak Facebook bukan fanpage kan? Ya. Hak Facebook kan? Ya, Facebook. Sekejap saya bagi kuat sikit suara nak. Facebook dulu jadi sekali lah tu. Lama-lama sekali dia main. Dia buat dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang boleh dengar tak suara Ustazah ke? Tak apa je lah. Tak apa je lah, ambil kursi, ambil duduk lili ni, tak apa. Kalau orang belakang tak apa dengar, ambil kursi duduk sini, tak apa. Boleh nak? Sebab kita tak ada mikrofon. Okay, Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma wa razuqna fahma. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami, hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, alhamdulillah ada yang mai hantar. Apa nama? Mikrofon, kita nak tunggu mikrofon sat. Sekejap ya. Kita tunggu mikrofon sekejap. Susah sekejap. Lepas tu saya main lamp pula minggu lepas. Lepas pada kelas nak sign. Sebab dia kena sign. Nak minta tolong mereka. Sat nak. Okay, masuk dulu. Sila share dulu. Kita tunggu mikrofon sekejap. Mizah, sambil-sambil Ustazah buka majlis lagi bagi Ustaz lah. Kata AJK mana pun tak apa. Kalau Tok Imam lagi bagus lah. Kalau Tok Imam lagi bagus, kalau tak AJK mana pun tak apa. Atas saja, bawah tak ya. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dihimpunkan oleh Allah dalam bulan Ramadan menuntut ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu fardu ain ya, dalam bulan Ramadan. Ilmu yang wajib satu je. Satu saja. Ilmu yang wajib dalam bulan Ramadan
kalau kita kita melakukan satu amal wajib, maka digandakan kepada 70 kali ganda. 70 kali ganda, bukan yang sunat, yang wajib tu 70 kali ganda. Subhanallah, alhamdulillah, kelas tasawuf kita ni adalah kelas yang ikutkan kelas yang kedua, tapi hari ni baru nak mula. Alhamdulillah. Sila-sila masuk, silakan. Kita akan mulakan dulu dengan Al-Quran. Muka surat barulah kan? Kita baru mula. Okey, kita tak baca Quran kan? Okey. Kita mulakan dengan bacaan Al-Quran ya. Bacaan Al-Quran pada muka surat 1. Muka surat 1. Kita baca sama-sama. Baca sama-sama muka surat 1. Fatihah kita dah baca, kita bakhoroh lah Alif Lam Mim. Mikrofon. Sementara mikrofon nak siap, kita terus baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. So kita tiap-tiap kali kelas kita bawa Quran. So, tiap-tiap kali kelas bawa Quran ya, sebab kita nak sambung Quran kita. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan semua jemaah-jemaah yang bersama-sama saya di dalam dewan ini di Masjid Al-Bukhari, Pantai Johor, Alostar. Ya, untuk kita belajar ilmu fardu ain, yakni ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ni antara tiga. Oh, mikrofon tak siap lagi Ustaz. Tu ada bunyi macam-macam. Ustaz. Ustaz tengah duk prepare mikrofon. Tunggu Ustaz. Dia kalau dia rasanya tu dia kena pusing belah dinding. Jangan kuat sangat. Dia kalau dia mengajak tu dia lawan. Kami pin sabak. Tak apa boleh tunggu sana.
Kerusi ada lagi tak? Kerusi Muslimah ada masuk lagi? Al-Bukhari Pantai Johor Al-Ustaz untuk menyimak kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Karangan Imam Al-Ghazali yang telah pun diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani. Tapi Syekh Daud Al-Fatani dia terjemah dalam Jawi. Siapa yang ada kitab Jawi memang tepat daripada kitab Imam Al-Ghazali. Cuma kita pakai di sini adalah terjemahan ke bahasa Jawi ke bahasa ke Melayu ke kita kata apa? Rumi. Daripada Jawi ke Rumi. Kitab Imam Al-Ghazali diterjemah dalam bahasa Arab. Kitab Imam Al-Ghazali dalam bahasa Arab diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam Jawi. Kemudian Jawi bukan senang nak baca lah. Kadang-kadang ada huruf-huruf yang tertangkal dan sebagainya. Ada orang tak boleh baca Jawi. Biasa kalau saya mengajak di mana-mana, kebanyakannya dia tak mau kita Jawi. Kebanyakannya dia tak mau kitab Jawi, dia nak kitab Rumi. Kita maklum, ramai daripada kita dulu sekolah orang putih. Sekolah orang putih. Jadi bila sekolah orang putih, tak sempat belajar Jawi. Ya? Adalah yang boleh baca Jawi tapi tak ramai. Cuma bila tukar bahasa Melayu, kebanyakannya semua tukar beli yang Rumi lah. Senang baca. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada saya untuk menyampaikan ilmu yang benar tanpa melakukan kesilapan. Tapi kalau silap tu manusia biasa. Semoga yang pentingnya kita faham isi kandungan kitab Minhajul Abidin daripada Imam Ghazali untuk kita semua sebagai panduan hidup di dunia, keuntungan hidup di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini Bulan Ramadan, bulan yang ditingkatkan pahala amalan. Amalan apa buat berganda-ganda jadinya? Berganda-ganda jadinya. Yang buat satu amalan wajib dapat macam mana? Dia kok kena cok. Hak masjid punya. Masjid punya cok imam. Kata imam tu imam cok imam punya. Dia pun tak ada cok. Oh saya, okey, suruh dia sign dulu. Sekejap saya minta Dahlia tolong buat cok. Saya minta sign lah. Oh, untuk imam tak ada. Kalau untuk imam ada, dia ada cok dia. Oh, teman duduk rumah. Tapi kalau untuk imam tak duduk rumah tak apa. Mana-mana AJK tak apa. Dahlia tolong kita buat cok. Nah, cok. Jadi dia suka AJK Masjid Al-Bukhari. Atau AJK. Okey. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wataala, amalan yang kita buat digandakan oleh Allah Subhanahu Wataala, ya. Itu yang sebenarnya orang Islam ni, orang yang beriman yang nak sangat duk dalam bulan Ramadan. Sebab umur kita paling berharga dalam bulan Ramadan. Okey, dalam kitab ni sebenarnya tajuk dia apa? Tajuk kitab ni kalau kita tengok di kulit atas tu, kulit luar atas tu. Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Minhajul Abidin. Kat mana ya nak? Bagi kecil sikit, apa nama? Izzah mana Izzah? Dia punya sang kuat sangat kot. Kesian kakak, dia hantar lah.
Tempat baru kita. Tempat baru. Dia kena pun. Kena sampai mula lah cerita. Dia tak boleh semua. Dia baru dia cok. Oh, dia suruh tulis juga. Takut dia pun balik. Saya tulis sat lah. Supa hak imam. Nama guru. Tak apa, tak apa. Hari tu imam, imam bagus. Dia tak saya tak tulis. Dia cok tu imam. Imam ustaz apa nama? Tak, ustaz apa nama? Imam. Ustaz. Ah, apa nama tak? Dia takut saya isi kosong. Okey, kejap. Hari ni berapa bulan? 13. Saya nak tengah jalan. Nak bagi siap-siap. Apa pagi siap-siap takut dia pun balik? 13 hari bulan? 3. 3 nak? 9:30 pagi. Tasawuf. Ustaz nak? Min Hajul Abidin. Berapa orang amal lebih kurang ni? 40 dah? 30? Lebih kurang lah. Lima puluh nak? Okey. Terima kasih kak. Terima kasih, minta maaf nak. Okey kak Jo. Kesian kat dia. Duk pemain-pemain. Tak ada ejeki hak muda sikit lah. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi kitab ni kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Jadi kitab ni sebenarnya dia jalan menuju kepada Abid. Jalan menuju ke Abid. Ke syurga alamin ya, Rabbil alamin, Tuhan yang sekalian alam. Okey, Alhamdulillah. Jadi dalam kitab ni sebenarnya dia ceritakan kepada kita banyak halangan-halangan. Nak buat ibadat ni ada halangan. Banyak halangan nak buat ibadat ni. Kita nak buat ibadat, kita tak sembang lah yang wajib. Yang wajib tak boleh dah sembang lah tu. Jangan kata yang wajib ada halangan, tak boleh dah. Yang sunat tu sebenarnya, kalau kita nak menambah amal ni, amal apa? Amal sunat lah, betul tak? Kita nak tambah amal sunat. Yang wajib kita tak sembang. Semayang lima waktu, puasa bulan Ramadan, tutup aurat, itu tak payah sembang lah yang tu. Memang wajib kat atas kita. Jadi kitab ni dia kata jalan orang abid ni nak menuju ke syurga Allah, macam mana kita nak beramal yang sunat. Nak amal yang sunat. Okey, dia bagi di sini 7 halangan, 7 rintangan, 7 peringkat yang orang ni, orang abid ni, orang nak jadi abid ni, dia kena melalui 7 peringkat tu baru dia boleh beramal. Yang Imam Ghazali letak ni, cuba kita tengok dia punya dekat kulit tu, dia kata apa? Apakah apa ni angkobah yang pertama? Dia panggil angkobah tu maknanya rintangan. Rintangan, halangan, peringkat. Sila-sila. Yang pertama dia kata aqabatul ilmu. Aqabah ilmu. Aqabah ilmu. Peringkat ilmu. Susah tak nak cari ilmu? Nak jadi orang berilmu susah ke senang? Susah. Susah. Bila saya post apa ni ilmu di TikTok, di page saya, di Instagram saya. Instagram terkadang orang malas-malas lah tengok. Yang paling banyaknya di TikTok lah, orang muda-muda. Banyak komen-komen yang menunjukkan mereka tak belajar, mereka tak mengaji. Yang tahu mereka pupuh apa tak? Kita tanya Ustaz Azhar Idrus, kita tanya Ustaz Al-Wadi Anwar. Ustaz Wadi Anwar kata macam ni, Ustaz Azhar Idrus macam ni. Dia tak tahu nak sandak ke mana lah. Dia pergi sandak nama Ustaz. Cuba tengok mufti cakap apa? Sebab dia tak boleh terima ilmu yang kita bagi. Itulah aqabah ilmu. Aqabah tu ilmu. Maknanya setiap orang nak melalui peringkat ataupun rintangan ilmu ni, bukan senang. Bukan senang. Kita nak mengaji satu benda. Kita dulu muda-muda pun tak belajar. Mai tua-tua ni lah baru belajar. Betul tak? Baru kita rasa nak mengaji. Dah pencin-pencin baru nak cari guru. Tu tak apa lah pencin cari guru. Ada yang pencin duduk saja rumah. Dia pencin tu, dia duduk teruskan lagi kerja-kerja dia tu. Sebab dia sambung pula khidmat. Dia sambung khidmat dia pula. Dia bukan nak kisah dia punya akhirat tu. Dia duduk sambung khidmat dia yang dia kerja. Dia dah bekerja berapa puluh tahun tu. Dia berhenti kerja. Dia pun panggil dia pula pergi duduk tolong lagi jabatan dia. Bila masa kita nak tengok akhirat kita? Okey, tak apa, hatu satu hal lah. Memang tak mengaji. Lah ni, yang mengaji ni pula, dia tak tahu nak cari ilmu mana dia nak mengaji. Allah bagi dia keinsafan. Allah bagi kat dia gerak hati, aku kena berubah.
aku nak kena cari Tuhan. Tapi ilmu apa yang aku nak pergi cari? Sudahnya dia pergi mengaji Al-Quran setiap hari. Penuh hari-hari dia mengaji Quran. Hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat mengaji Quran dia. Mengaji tajwid. Dia tak tahu dah mana satu hak penting pada dia. Dalam ni Imam Ghazali letakkan, pilih hak mana yang penting dulu. Ni fardu ain. Ni fardu ain. Mengaji Quran, tajwid bukan fardu ain. Melainkan nak baca Quran. Jadi Imam Ghazali tunjuk, pilih hak mana satu yang paling penting, yang mana satu paling utama, wajib ilmu akidah dulu. Ilmu tauhid. Pi cari satu dulu, jangan cari mengaji Quran lagi. Jangan cari mengaji Quran lagi. Pi cari guru kitab tauhid. Sebab nak mengenal Allah, dia menjadi akar kepada agama. Cari dulu. Ada satu guru, ada masjid pengajar, ada apa ni pengajian tauhid, pi cari. Tu pun dia kalut. Dia mengaji tajwid, dia mengaji tauhid dia. Halil dia tak mau mengaji pula. Imam Ghazali tusun kat kita yang mana penting, yang mana boleh selamatkan kita daripada neraka, yang boleh bawa kita ke dalam syurga. Maka ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, ilmu yang utama kita cari dulu. Kena susah hati ni, aku tak ada ilmu tauhid ni, aku tak ada guru tauhid ni, aku tak pernah mengaji tauhid ni. Jadi yang pertama Imam Ghazali kata, pergi cari ilmu tauhid. Yang kedua, peringkat yang kedua, pergi mengaji ilmu fiqah. Itu ilmu fardu ain tu ada tiga. Tauhid, fiqah, tasawuf. Fiqah tak ada juga. Tiap-tiap hari mengaji Quran. Tiap-tiap hari mengaji Quran. Pegangan dia di mana? Pegangan tak ada, tauhid tak mengaji. Apa untung kita mengaji tauhid? Selamatkan kita dari neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Orang mengaji tauhid ni, dia selamatkan diri dia daripada neraka selama-lamanya. Dia tak duduk lama dalam neraka. Habis dia buat Allah apa ni hukum dia pasal hukum dia dengan dosa-dosa yang dia dah buat, masuk neraka, buat kena siksa sebab tak tutup aurat, kena siksa sebab apa ni curi duit orang, tak bayar hutang, apa sajalah yang dia buat. Maka selesai itu pegangan dia betul sebab dia mengaji tauhid, dia kenal Allah, dia keluar daripada neraka masuk ke dalam syurga. Itu mengaji tauhid. Kena pergi cari guru. Masjid kena usahakan pengajian tauhid. Kadang-kadang kita tengok masjid besar-besar, duit banyak beratus ribu. Saya tengok jadual pengajian mereka, tak ada pengajian fardu ain. Bahasa Arab, tajwid, jenazah, apa lagi, kitab kematian. Penuh ni sebulan. Saya tengok ada satu masjid tu, mereka post-post-post sampai kita punya grup, kita perhati. Mana ada kelas tajwid? Mana ada kelas tauhid? Mana ada kelas fiqah? Kelas fiqah faraid. Duk kira faraid. Kata faraid. Itu yang Imam Ghazali susut. Yang mana satu? Jenazah. Jenazah fardu kifayah. Ni hak fardu ain ni. Bukan tak boleh mengaji. Bagi penuh dulu. Hak fardu ain dulu. Cukup tiga fardu ain ni, hak lebih masa pergi cari fardu kifayah. Itu Imam Ghazali susun. Sebab tu kita seronok sangat baca kitab Minhajul Abidin ni. Supaya kita kata, okey, jadual aku seminggu, ada tak kelas tauhid? Ada tak kelas fiqah? Ada tak kelas tasawuf? Okey, hak lebih masa baru? Tajwid. Saya pun buka kelas tajwid. Saya online kelas tajwid. Saya 26 kelas tajwid. Kelas tajwid sebulan. Saya ada 26 kelas. Kebanyakan pelajar-pelajar kita hafal jurnal pun dia masuk kelas tajwid, dia tak masuk kelas fiqah. Dia tak masuk kelas Quran. Dia tak masuk. Sebab dia duk rasa mengaji Quran tu penting sangat. Bukan tak penting. Penting, tapi penting lagi yang fardu ain. Okey. Mengaji akidah tauhid. Mengaji tauhid. Ni kalau dalam TikTok ni punya ramai yang orang tak mengaji. Bila kita sebut kata batal puasa, masukkan air di dalam kemaluan ketika beristinja, oh dia marah. Masuk ayat tak boleh ke? Spray. Masuk jari pun tak boleh. Kita kena faham. Bila mai al-mufiqah paling utama semayang. Semayang.
Tadi tauhid tadi bila kita dah mengaji, Allah dulu aku silap faham tentang Allah. Aku syirik banyak. Maka bertaubat. Akhobat tu taubat ni yang kedua. Bukan yang pertama. Yang pertama mengaji dulu. Orang lah ni dia taubat, dia tukar pakai kuda. Faham tak? Dia rasa nak cari Tuhan dengan dia tukar pakaian. Bukan tak boleh pakai furdah, bukan tak boleh nak pakai niqab. Tapi dia jadikan itu sebagai perkara pertama untuk dia menuju kepada Allah. So dia tukar baju dia semua jadi semua hitam, tak ada masalah, saya kata tak ada masalah. Tapi dia buat yang tu yang utama sampai tak nampak biji mata. Mengaji tak pernah. Tauhid tak mengaji, fiqh tak mengaji, tasawuf tak mengaji. Kalau kita nak berubah, pakaian tu duduk hujung sekali. Imam Ghazali tak sebut pasal pakaian ni di sini. Bukan tak boleh tutup, memang wajib tutup aurat. Tapi bukan kata sampai menjadikan itu utama, nombor satu sebelum yang lain. Baca tah kitab-kitab apa duk baca? Kitab apa duk baca? Kitab hadis, bukan kita kata hadis tak boleh. Hadis pun bukan fardu ain lagi. Buat grup-grup rombongan di sana sini duk baca kitab-kitab yang bukan fardu ain, sanggup buang duit untuk pergi rombongan hanya untuk mencari ilmu yang bukan fardu ain. Ilmu fardu ain tepi masjid tak pernah main pun. Okey, bukan maaf mana? Semangat. Dia pun kata saya jengeng. Okey. Dia pun hak baru main hari ni tu dia. Untuk bulan depan aku tak mau main dah. Aduk kena yang saya, dia pun tahu dah. Oh, macam tu. Bukan nak tolong selamat. Kita dulu pun tak reti juga. Bila kita dah faham, saat bila kita dah faham, baru kita, oi, Allah, selamanya aku duduk buat apa? Aku buang masak sampai sebulan. Kelas tajwid sampai tiap-tiap minggu. Tak ada hari yang tak ada tajwid. Habis tu kelas tauhid. Aku main lah kuliah-kuliah maghrib. Saat-saat ustaz tu baca, saat-saat ustaz tu baca. Tapi berkitab dah, tak reti. Kami kena guru kami, alhamdulillah. Dah biasa kan? Okey. Dah tahu kesalahan bab tauhid, maka dia pun bertaubat. Kalau tak mengaji, tak taubat. Ada orang nak main menengok, pergi cari minyak buluh berindu. Sapu kat kini. Nak bagi orang menengok. Bagi segok. Mak pun kata, minggu depan ada orang nak menengok, jom pergi cari ini, Pak Leh buat ubat baru you. Kalau dia pergi tengok tu, tanya pula, agak-agak jadi tak? Padahal tak main lagi tu. Jadi, Pak Leh kata jadi. Syirik tak? Syirik. Semayang tak orang ni? Semayang. Pergi haji tak orang ni? Pergi umrah tak orang ni? Tiap-tiap bulan pergi umrah. Tapi disebabkan akak agama tauhid itu yang tak pernah belajar, maka tak kenal Tuhan, bergantungan dia kepada selain daripada Allah, maka hancur semualah amal-amalnya. Syaitan ni dia pandai. Dia bagi kita buat amal banyak-banyak. Pimrah. Pimrah. Sebulan duduk di Mekah di bulan Ramadan. Adik-adik yang susah dia tak tolong. Tapi dia duduk di Mekah tiap-tiap tahun sebulan duduk di Mekah. Dia masuk neraka melalui umrah dia. Ada orang masuk neraka melalui sembahyang dia. Ada orang masuk neraka melalui pakaian dia. Jangan kita rasa seronok di tempat ibadat. Bagi betul ibadat tu mengikut susunan yang diatur oleh Allah Subhanahu Taala. Oleh ulama. Ulama yang atur. Imam Ghazali dia ada dua kitab lah, kitab Minhajul Abidin dengan kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kitab Minhajul Abidin ni dia berdoa kepada Allah supaya semua orang boleh terima kitab dia, boleh beramal dengan kitab dia. Allah makbulkan doa dia. Maka kitab Minhajul Abidin ni yang terakhir dalam kehidupan dia. Dan kitab ni adalah kitab yang terbaik dan cukup untuk kita belajar tasawuf. Ada orang belajar tasawuf terus baca kitab Ihkam. Baca kitab Ihkam. Kitab Ihkam tu bukan kitab tasawuf. Kitab Ihkam tu tinggi lagi. Kita sepatutnya
sepatutnya penawar bagi hati. Kami, saya insyaAllah mengajar di Masjid Ar-Rahman. Di Taman Belian ada? Oh, Taman Belian. Kitab penawar bagi hati di Masjid Taman Belian hari Selasa pukul 5.30 petang kalau bukan Ramadan lah. Lepas tu Min Hajul Kuning kita buat di sini. Lepas penawar bagi hati kita dah faham, baru kita masuk kepada Min Hajul Amri. Baik, masuk fiqah. Semua nak taubat kan? Kalau tak taubat, Allah tak terima amal. Wajib taubat, sepakat para ulama semua kena bertaubat, wajib bertaubat. Tapi wajib taubat kena ada ilmu. Kalau kita puasa, kita sembahyang, syarat untuk diterima amal kita adalah apabila kita cukup syarat rukun dan juga menjauhi perkara membatalkan sembahyang. Apa dia? Syarat rukun, syarat-syarat sembahyang, syarat-syarat puasa semua kena cukup. Rukun-rukun sembahyang, rukun-rukun puasa kena cukup. Jaga perkara membatalkan. Baru Allah terima amal. Tapi sebab kita tak pernah belajar. Bila kita tak pernah belajar, kita ingat senang loh. Sam ke batal? Batal. Sam ke batal? Batal. Apa maksud batal? Tak ada sembahyang. Tak ada puasa. Itu maksud batal. Batal ni bukan senang tau. Tak ada sembahyang, tak ada puasa. Dan sahaja, bukan saja tak ada sembahyang, tak ada puasa, dosa besar. Bila kita ajak perkara-perkara yang membatalkan puasa, ha, mula jadi harudah. Sebab banyak orang tak mengaji. Bila saya kata tak boleh memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga, mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang, okey, makan tak apa, semua orang tahu. Makan semua orang tahu. Itu pun ada yang rencih-rencih lah. Gosok gigi boleh ke tak? Pakai ubat berperisa boleh ke tak? Nampak sangat tak pernah mengaji. Bukan kita hina orang tak pernah mengaji, kita pun tak kerti dulu. Tapi bila soalan tu keluar, kita tahu memang hang tak pernah mengaji. Dah tak tahu mengaji, dah tak pernah mengaji, pertikai pula. Eh boleh dah. Eh bo- tak boleh, tak boleh pakai ubat gigi berperisa. Gosok gigi pun tak boleh. Nampak dia, kita kata boleh tu, dia kata tak boleh. Kita kata boleh, dia yang tanya. Dia tanya kita, kita kata boleh, busuk gigi. Boleh pakai ubat berperisa. Eh tak boleh, ustaz mana tak kata boleh. Tak boleh, ustaz mana tak tahu. Dia dah hubung kat ustaz lah, pasal dia tak pernah mengaji. Hatu tak keluar lagi, hati lingkar hidung tu tak keluar kuat hidung. Semua dia dah rumah, dua nama yang saya duduk tengok. Azhar Idrus, Wadi Anwar. A-U-A-I-U-W. Eh, saya tak suka lah bagi orang bagi nama singkatan untuk guru, nama singkat-singkat saya tak suka. U-A-I-U-Y-U-W, apa dia ni? Kita kan nama guru pun tulis huruf besar. Macam mana lah? Saya tengokkan ada setengah orang ngaji tu kena adab. Kita pun semalam belajar adab. Ya. Siapa tengok, siapa yang tak pernah tengok, tengok kat YouTube saya. Banyak sangat yang saya dah rakam di masjid-masjid. Ya. Adab ni adalah pembuka keberkatan. Adab ni pembuka keberkatan. Semalam kita dah ajar adab-adab berpuasa. Bangun sahur. Ada orang tak panggil sahur. Hilang satu berkat dah. Makan kurma dulu sahur. Tak makan kurma, hilang satu berkat dah. Makan kurma ganjil, lagi satu berkat. Ayah kalau tak panggil sok, banyak berkat dia hilang. Sebab tu dia berat buat ibadat. Berkat ni menyebabkan kita seronok nak buat ibadat. Bersemangat kita nak buat ibadat. Lewatkan sahur. Macam pagi tadi kan. Kita dah makan saat kata pukul 5.30 tadi kita makan. Lepas tu kita pun buat kerja-kerja kita lah. Sampai 6.10 kena lewatkan sahur. Ambil ayat minum. Sebab nak ambil keberkatan lewat sahur tu. Kita minum juga pengadil hitam. Minum ayat saja. Makan tak boleh, nak makan dah. Kita minum ayat saja di hujung waktu tu. Sebab nak dapatkan keberkatan sahur. Boleh lewatkan sahur. Lepas tu yang jadi masalah sekarang ni apa dia? Apa ni yang jadi masalah? Bukan kita kata nama guru tu semua huruf besar. Tu dah macam candek pula. Saya kadang geram juga. Dia bubuh nama saya besar semua. Kau macam ni kot, ha, nak sangat huruf besar, nak huruf semua. Ustazah Tania Sulaiman yang soleh, ha. Kita kata nama khas ni hak depan saja. Ubuh lah, U tu besar, hak lain tu kecil. T tu besar, hak lain tu kecil. S tu besar, hak lain tu kecil. Bila aku besar sangat, saya kudiau kudiau di kota aku. Apa ni pun sepua cantik ke apa? Lepas tu tak puas lagi. Nama ustazah huruf kecil, nama kekeh huruf besar.
Dah ni depa mengaji kat ketua kelas kan, depa mengaji kat saya. Saya kadang tengok, aku jadi ni mah habislah, hancur dah. Hancur dah dan adab. Hancur satu adab, hancur satu keberkatan. Bukan susah benda tu nak buat kan? Oh, nama saya semua orang kecil. Ustaz tanya semua. KK. Pak nama besar. Huruf besar. Kadang-kadang itulah saya kata adab. Okey, bila kita kata di depan patai puasa, apabila kita masuk kemajuan dengan masukkan ayak, spray ayak masuk jari, oh dia marah. Dia marah. Ni ngaji tak mana ni, Ustazah ni. Belajar di mana ni? Kitab mana? Mana surah, mana dalil? Oh, mana surah, mana dalil? Faham tak? Sebab itulah kita kata, kena belajar. Batai. Bila batai saja puasa, tak ada puasa. Tak ada puasa. Bila tak ada puasa, hukumnya dosa besar. Dia puasa tak? Dia puasa. Tapi dia tak ada puasa. Sebab puasa dah batai. Main-main juga dengan puasa. Macam tu lah dekat pakai lipstick bulan Ramadan ni. Dia kalut nak pakai lipstick juga. Dia kata, awak tak boleh pakai lipstick kak? Pakai tak batai. Tapi kalau tertelan batai. Kalau mulut tu ada lipstick, mestilah terjilat. Kalau tak terjilat, cakap ayat liuk tu akan campur dengan lipstick. Tadi lipstick tu akan masuk ke dalam. Oh, tak boleh, tak boleh. Kami akan jalan depan kaunter. Kena pakai lipstick. Pakailah. Nanti batai esok. Bila dah tua-tua esok, macam mana nak kodok balik puasa-puasa semua tu? Dah nak taubat? Okey, satu ya. Bila kita mengaji, saya tak masuk lagi kitab ya. Bila kita mengaji, satunya kalau orang yang tak sembahyang, tak puasa, wajib nak kena bertaubat. Betul tak? Wajib nak kena bertaubat? Wajib. Yang berpuasa, yang sembahyang pun tak betul syarat dan rukun, wajib bertaubat juga. Dia kata, pasal apa aku nak taubat? Aku sembahyang, aku puasa. Hang sembahyang, hang puasa, hang belajar tak? Syarat sah sembahyang belajar dah. Syarat wajib sembahyang belajar dah. Rukun-rukun sembahyang belajar dah. Perkara-perkara membatalkan sembahyang belajar dah. Tak pernah belajar. Jadi sembahyang tu pun terbatal. Bila terbatal tak ada sembahyang. Imam Ghazali kata, nak taubat kena berilmu. Ustazah, hak duk taubat hari-hari tu tak apa ke? Masuk pun pula tak boleh. Bolehlah nak taubat hari-hari pun. Tapi belajar. Imam Ghazali susun. Khutbah yang pertama, rintangan yang pertama untuk menuju kepada ibadah ni adalah bertambah ibadah, beramal ni adalah ilmu. Ilmu. Susah. Dah pula tahu hak mana satu wajib. Nak pilih pula yang mana satu yang betul. Ada mengaji tak betul pun dah. Mintalah taufik hidayah kepada Allah. Supaya Allah bawa kita tempat yang betul. Kemudian baru dia masuk akubah ketiga, halangan, penghalang. Penghalang ibadat apa dia? Manusia, dunia, syaitan, nafsu. Ini semua halang. Okey, tak puas sikit-sikit je ya. Okey, jom kita masuk terus kepada muka surat 1. Baru kita nak masuk. Yang jadi masalah sekarang ni, dia trend. Saya balik-balik pada Mekah ni, umrah ni, haji ni, saya nak pakai kudah tu. Tu masalah. Dia pun pakai lah kudah. Tapi orang tua-tua tak terperheru. Orang tua-tua masa kita dulu-dulu tak ada macam tu. Hak muda-muda lah ni. Ada orang pakai kudah sebab nak lawa. Sebab pakai kudah cantik tak? Cantik. Pakai kudah ni cantik. Muka dia tak elok pun nampak cantik. Sebab memang lawa orang pakai kudah ni. Dia tutup semua nampak mata saja. Nampak mata saja tu lagi cantik daripada muka kita nampak dah tata, dah telah-telah tak elok. Muka kita ni dah telah-telah dah nampak tak elok. Tapi bila kita tutup, orang tua pun nampak sekok. Tahu tak? Pakai kudah ni lawak. Siapa kata pakai kudah tak elok? Pakai kudah ni lawak. Tapi kena betulkan ni, niat lah. Ustazah yang bunyi-bunyi dekat
tangan ustazah tu tak apa kau? Bunyi apa? Budak gelang lah kot. Awak lucing kau kat tangan saya ni. Bunyi apa? Bunyi apa? Ada bunyi apa? Apa pun wajak ni tak boleh dengar. Aku cari hap tak ada tu. Ustazah Jamilah. Bunyi apa? Tak bunyi apa pun dia kata. Sebab tu jangan cari benda hak tak elok. Cari benda hak tak ada. Hak ada mengajak ni tak mah. TikTok je tu banyak dia. Ustazah Jamilah kata tu hak bunyi-bunyi tu tak apa. Bunyi apa tak tahu. Tak ada bunyi pun dia kata. Mana dia dengar hak bunyi tu. Telinga dia dengar hak bunyi. Hak orang ajak ni dia tak dengar. Nampak? Ustazah Jamilah dengar tu. Ustazah Sanik marah ni. Boy. Halunan-halunan sasi. Ulang Ustazah tak ada loceng pun. Tu dia. Tu lah jangan duk komen pelik-pelik. Fokus lah Ustazah duk mengajar ni. Kalau nak cari salah orang ni, 1,000 boleh cari salah. Cari hak dia mengajar hak betul ni. Apa? Mengajar dengan saya terkejut lah. Dia ada seling-seling boleh tiap sikit. Sabar jangan marah. Sabar lah ni. Bila kau duk mengajar, jangan duk kacau. Dengar sini. Tak ada lah sabar. Okey, dengar sini. Fokus mengajar ni. Okey, nombor satu. Tengok muka surat satu. Tak jadi nak lelap Ustazah. Betul? Kita sambung-sambung. Kita kena seling-seling beletiap sama. Kata penterjemah. Siapa penterjemah? Saya nak cakap ayat tadi. Saya duduk cakap mana ayat? Siapa ke penterjemah? Letiak dah. Letiak dah. Kacau semua orang mengajar. Benda hak bunyi kecil tu, dia boleh dengar tu tu. Ya kan semua tu? Kak tanya saya bunyi apa? Bunyi ni ke mikrofon ke apa? Dia pun tak jawab. Siapa yang penterjemah ni dia kata ni? Kata penterjemah. Syekh Daud Al-Faqani. Sebab tu saya tak suka kawan dengan Ustazah. Ustazah suka cakap saya tak. Saya suka, saya suka sama-sama saya kan. Tak ada geng-geng Ustazah kawan saya. Senang. Kawan. Bukan dia. Saya kawan dengan murid saya ya. Dia dengar cakap saya. Okey. Kata penterjemah. Saya pernah pergi mengajar satu. Saya nak pergi mengajar buat solat dari satu masjid. Ustazah yang duk mengajar mengaji tu kata, "Kau tak reti sembahyang, kenapa nak kena pergi panggil ustazah lain duk ajak kau sembahyang?" Sebab tu saya tak suka mengaji, saya tak suka kawan dengan ustazah. Saya tak nak suka berkawan saya dengan ustazah. Kalau orang kata, "Ustazah tolong rekomen sat, siapa boleh ganti ustazah?" Tak ada. Apa pun cari sendiri. Kawan tak ada. Memang tak ada kawan daripada ustaz lagi saya tak suka. Ustaz lagi saya tak suka. Musuh saya kata ustaz. Sebab ustaz lagi dahsyat dia cari salah. Ustaz dah muncul tadi saya blok apa je. Duk dia diam ustaz. Saya nak mengajar dan baca. Okey, lah ni siapa penterjemah? Syekh Daud Al-Faqani. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Semua kitab mula dengan bismillah. Dia kata apa? Alhamdulillahilladzi manaha lis-salikina minhajil 'abidin. Okey, dia kata ku mulai menterjemahkan kitab ini dengan nama Allah. Mana nama Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Itu nama Allah. Kalau kata Ustazah Nuraini Abu, dia ambil betul-betul daripada Syekh Daud kata ni. Bila kata-kata penterjemah ni, bukan Syekh Nuraini yang kata. Syekh Nuraini terjemah daripada hak kata-kata Syekh Daud Al-Fatuni. Boleh faham dah nak? Kitab ni kitab siapa? Syekh Kitab Imam Al-Ghazali. Kitab Imam Al-Ghazali. Siapa penterjemah kitab ni? Syekh Daud Al-Faqani. Siapa pula terjemah Syekh Daud Al-Faqani kepada Rumi? Ustazah.
Ustazah Nuraini Abu. Kalau kalau kitab ni memang Ustazah Nuraini Abu lah. Kalau jenis-jenis lain kitab Minhajul Abidin, ada tak siapa yang bawa yang lain? Yang yang bukan macam ni. Okey. Penterjemah daripada Rumi, daripada Jawi ke Rumi tu orang lain. Kalau orang lain, dia tak ambil sebiji-sebiji daripada Syekh Daud Al-Fatwani. Dia tambah sikit tapi faham. Dia bagi elok sikit. Tapi kalau Ustazah Nuraini Abu, dia terjemah sebiji-sebiji macam kitab asal. Ah, tu yang kita guna kitab Minhajul Abidin karangan terjemahan Ustazah Nuraini Abu. Macam itu. Okey. Lepas tu dia kata, ku mulai. Ku tu dia lah. Siapa dia? Syekh Daud Al-Fatwani. Dia kata dia terjemahkan kitab ini dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah bagi segala hambanya di dalam dunia, lagi amat kasih sayang bagi segala hambanya yang mukminin di dalam negeri akhirat. Kalau kita baca bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman itu pemurah. Biasanya orang terjemah macam tu. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu penyayang. Ar-Rahman tu Allah pemurah, Allah boros kepada semua hamba-hamba dia. Tak kira orang mukmin ke, orang soleh ke, orang kafir ke, orang fasik ke, Allah bagi. Dia pemurah. Allah pemurah, Allah boros. Tapi dunia sahaja. Hang semayang ke? Hang mengaji fardu ain ke? Hang tak mengaji ke? Hang tak puasa ke? Hang puasa ke? Dia bagi semua. Itulah Ar-Rahman. Tengok tak? Orang tak semayang, mereka laku dah. Laku. Kaya dah? Kaya. Siapa malah siapa yang lagi kaya? Orang ka? Orang kafir. Orang kafir lagi kaya. Orang kafir lagi kaya daripada orang Islam. Dia sepanjang tak? Dok, dia pergi tauhid tak? Dok, dia kenal Tuhan tak? Dok, dia syirik tak? Ya. Tapi dia kaya tak? Paling kaya. Siapa paling kaya di dunia ni? Orang US kan? Siapa-siapa tahu? Siapa paling kaya? Kau US ke apa? Tak tahulah, tak pernah dah duk semak siapa paling kaya. Siapa paling kaya? Hak yang Facebook-Facebook tu kaya tu. Hak yang buat handphone-handphone tu kaya tu. Ha, Allah Ar-Rahman. Allah Zuckerberg. Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Orang paling kaya. Orang kaya. Bukan orang kalangan orang beriman. Bukan kalangan orang ahli tauhid. Bukan. Bukan orang puasa. Dia tak kisahlah nak patah puasa atau tak patah puasa. Tapi dia kaya sebab Allah Maha Pemurah. Kita pemurah tak? Pemurah juga. Ada orang kata jangan sebut kita pemurah. Allah kan pemurah. Asma Allah. Pasal apa pula kita pemurah? Kita pemurah dengan Allah. Taufik hidayah Allah. Bukan sama dengan pemurah Allah. Pemurah Allah hakiki, hak dia punya. Kita kalau tak pemurah, Allah tak bagi taufik pemurah, kedekut tak? Kedekut tak? Ada orang minta derma. Tutup itu. Tutup itu. Tapi masih apa kita boleh bagi? Taufik, hidayah Allah. Ada orang kata bulan Ramadhan ni bulan sedekah, betul? Bulan sedekah, bulan Ramadhan ni bulan sedekah. Bila bulan sedekah, kena banyak bersedekah. Takat mana kita dapat taufik hidayah Allah? Tengoklah. Duit dalam ikan RM10,000. Sedekah RM10. Sebulan? Sebulan tu? Sebulan tu? Duit dalam ikan RM10,000. Tapi sedekah sebulan, sebulan, sebulan Ramadhan tu RM1. Cukup RM30. Banyak tak kira apa? Duit dalam ekor RM50,000. Sedekah tak sampai sepatu. Nampak? Siapa punya harta tu? Allah. Bagi singgah set dekat kita. Amanah dekat kita.
kata bagi, bagi. Allah tambah. Tak percaya cakap Allah. Saya cakap syaitan, hang jangan bagi. Hang jangan bagi. Nak beli duit raya, bagi duit raya. Kalau hang sakit esok macam mana? Siapa nak bagi duit dengan hang? Hang tak ada duit dah, bisa hang duk suka banyak kan? Tu dia dengar cakap syaitan. Kalau dia dengar cakap Allah, Allah kata apa? Lagi sedekah lagi tak? Ba. Lagi sedekah lagi tak? Ba. Sebab dia tak dapat taufik dah, ya Allah. Ada semua tempat tu kan. Kalau kita kata, malam ni kita, hari minggu depan kita nak buat jamuan lah. Tapi saya tak suka tau. Buat sini dia buat tak jamuan sempena Ramadan? Nona masjid dia pun. Siapa masjid sini? Tak ada masjid sini. Ada buat lah. Ada buat. Masjid sempena menyambut, jamuan sempena menyambut Ramadan. Saya untuk guru saya tak boleh buat. Seolah-olah kita nak puasa, kita kena makan. Saya tengok ramai masjid-masjid ataupun jemaah-jemaah lah mengaji-ngaji. Oh, kita nak masuk Ramadan lah ni minggu depan. Minggu ni kita buat jamuan lah. Oh, bakat bawa-bawa makanan. Tok guru saya cukup mama. Jangan buat. Jangan buat. Sebab dia kata awak macam mana, siapa nak kena makan pagi kenyang kan? Sebelah lagi nak puasa. Seolah-olah kan kita jadikan dia sebagai satu rutin. Rutin. Nak masuk Ramadan kena buat makan. Kita tak pernah buat kan? Sebab saya pun tak pergi buat kan? Lama dah saya beritahu kan, tak pergi buat kan? Jangan, jangan, jangan. Kita jangan mulakan nak puasa tu dengan nak jamu. Kalau pejabat-pejabat ni, jamuan sempena Ramadan. Jamuan sempena Ramadan. Jamuan sempena Ramadan. Pasal apa? Nak lapak jadi kena makan ke macam mana? Patutnya banyakkan sedekah kepada anak-anak tahfiz, orang-orang anak-anak yatim. Bukan kita buat jamuan makan, kita makan. Tak payah nak buat-buat, tapi next time tak payah. Tak payah. Jadi saya ada satu grup di dalam takmir lah, grup takmir saya lah, guru-guru agama takmir, ustazah-ustazah banyak dah post itu. Kami jamuan apa? Menyambut Ramadan di masjid ni. Menyambut Ramadan di masjid ni. Menyambut Ramadan di masjid ni. Saya pun tengok Allah. Budaya yang tak elok. Budaya yang tak sihat. Ya, jadi banyaklah makanan. Ustaz-ustaz pun melawak lah. Tak panggil kami pun. Tak panggil kami pun. Duduk dan duduk diam, duduk tengok. Sebab tu tak mau kawan. Bila tak kenal sangi tu kan. Kita pun tak mau cakap banyak lah. Tapi tu sebuah lah. Ya, jangan buat. Saya tengok banyak sangat jadi macam tu. Betik ustazah nak puasa pakai dua perempuan nak buat jaman. Esok raya kita buat. Raya kita buat. Sebagai tunjuk kata kita dah selesai puasa dan kita bergembira. Tapi hak dalam Ramadan tak payah. Ramadan tak payah buat ya. Patutnya banyakkan kuliah-kuliah fardu'ain Ramadan. Banyakkan kuliah-kuliah fiqah. Bukan banyakkan jamuan. Okey. Ku mulai menterjemahkan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kitab, banyak apa saja orang buat, dia mesti tulis bismillah. Antu dah tulis bismillah ke dekat buku nota? Dah tulis nota? Buku nota tulis bismillah ya. Sebab semua benda yang baik, semua benda yang elok kena mula dengan bismillah untuk dapat keberkatan. Keberkatan. Jadi tulis siap-siap dah beritahu kita bismillahirrahmanirrahim. Kita nama kita yang besar bismillah tak ada? Tulis bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ini juga dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada. Siapa buka buku nota tak ada bismillah tu makna dia mesti kita faham lagi. Okey, tak apalah yang tak erti tak apa. Kita baru nak cakap nama pun belajar mesti daripada tak erti betul tak? Jangan kata pula kata dah apa ni? Wuduk kata kita tak erti juga dah. Padahal memang tak erti pun. Depa kan boleh sensitif. Depa sensitif, kita kata tak erti dia marah kita. Kita bijak pun dia marah kita. Jadi tak apalah tak reti saya pun tak reti tu. Guru saya hantar baru saya tulis. Kan tidak saya pun tak reti. Baca bismillah. Baca bismillah. Tulis bismillah. Ada dah kitab-kitab yang kita tengok dia tak mula dengan bismillah ada. Tadi kita baik sangka pengarang tu dah baca bismillah sebelum nak tulis. Kena baik sangka sendiri hidup pun kena baik sangka. Okey. Lepas tu dia kata di sini. Okey. Apa saja benda baik kena mula bismillah. Betul tak? Dalam Fatihah kita, ada berapa ayat Fatihah kita? 7 ayat. Betul tak? 7 ayat. Cuba kita buka asal Quran, semua bawa Quran kan? Semua kena bawa Quran lah. Kalau main kelas saya, semua kena bawa Quran. Kita akan mula dengan Quran. Dah tulis Ustazah. Beli buah rumah untuk sedekah. Okey.
Kita dah tulis, cuba tengok Fatihah kita ada tulis bismillah kan? Ya. Okey, cuba tengok dekat bismillah Fatihah tu dia tulis apa sebelah tu? Dekat lepas ayat bismillah, lepas ayat bismillah, dia tulis apa tu? Dia buat bulat kan? Dia buat nombor satu? Nombor satu. Cuba tengok bismillah yang sebelah tu. Ada tak? Tak ada. Dekat Fatihah dia ada bismillah. Maknanya mazhab Syafi'i kata bismillah ayat pertama. Dalam Fatihah ada berapa ayat? 7. Kalau bismillah ayat pertama, makanya cukup sampai bawah adalah 7 ayat. Tapi ada bukan mazhab Syafi'i je bismillah ayat pertama. Kalau mazhab lain selain pada Syafi'i, ayat bismillah bukan ayat yang pertama. Sebab tu bila kita mengaji, kita sembahyang di Mekah Madinah, kita tak dengar dia baca bismillah. Dia terus alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tak baca bismillah. Bukan, dia tak baca, dia baca tapi pelan. Sebab bukan ayat pertama. Kalau ayat pertama ni ayat pertama Fatihah kena baca. Tadi ada satu komen saya tengok dekat status saya, wanita afdal solat yang rumah. Iaitu solat tarawih tu lebih-lebih lagi lah di rumah. Sebab yang dia kata wanita afdal solat di rumah tu solat fardu. Jangan silap nah. Dia tak kata solat sunat. Yang dikatakan bahawa wanita, Nabi kata, Nabi sebut, Nabi bersolat salam bersabda, wanita solat afdal solat di rumah tu adalah solat fardu. Antum jangan salah tu. Solat tarawih ni sunat ke fardu? Lebih lagi lah di rumah. Dengar betul-betul ni, sekejap jangan bangun saya dah. Oh, kena lah tu, saya risau lah. Okey. Lebih lagi lah solat tarawih tu di rumah. Afdal. Lebih baik. Bukan ha? Bukan haram. Tapi haram juga jatuh. Kalau ada syarat-syarat yang tak dipenuhi, memang jadi haram juga. Kebanyakannya hukumnya makruh lah. Perempuan-perempuan yang segak, perempuan-perempuan yang muda. Kami orang tua orang saya sahabat, menepoh lah. Menepoh. Melepuh pun, dia kata dia rumah juga apa. Okey, tak apa. Larang tak? Tak larang. Pilih sayang, tak ada masalah. Pilih larang, jangan. Sekejap ni viral pula. Suspend, Ustazah. Okey, dia kata dia tak larang. Tapi lebih baik rumah ni, hampa main bulan Ramadan ni. Pemak pula, Ustazah mengajak kata hampa-hampa tu. Di depan tu orang tutup ramai, dia tak tahu cakap ni pun tua. Hak ni pun tua ni. Ada lagi yang muda-muda lepas tu jadi hampa tu. Tapi kami tak nampak tu. Kami memang tu. Pakai filter tak tua lah. Buka filter baru tu. Okey, sekarang ni hampa lah senang cakap Melayu. Cakap apa? Cakap putih pun. Antu. Sebab kata hampa kata antu. Adalah makcik yang dalam TikTok ni, dia mungkin pencin pengaruh ke apa kan. Dia kata, beradab lah bila nak bercakap dekat online. Guna bahasa yang penuh. Dia kata, kok saya. Saya kata kat dia, saya orang yang tidak. Mengajar di masjid tidak. Hak semua orang pun orang tidak. Hak dalam online tu, hampa tumpang dengar saja. Jadi hampa kena terima dengan bahasa tidak. Kalau saya ada peduh, kita semua kena lah menjaga solat-solat kita. Lebih afdal lah di rumah anda semua. Korang kena semayang di rumah. Korang jangan semayang di masjid. Kurangnya pahala korang. Lepas duduk tangan sesandak, aduh, penatlah aku. Rahak di pelenguh. Korang. Tak ada. Tak apa dah, makcik tak mahu dengar. Sudah kita pun hantar pergi planet menutup. Blok tak weh, pergi hantar planet menutup. Pergi cari kawan banyak di sana. Siapa ada komen tak elok, kita hantar planet menutup. Apa cerita tadi ya? Apa cerita tadi? Apa lupa? Tak pun. Dia pun semua mula dah. Okay. Jadi macam ni. Sembahyang. Betul.
Sembahyang wanita ni afdal di rumah. Jadi seorang tu komen. Dia kata, dia pesan, dia bukan komen saya, dia pesan dekat lepa. Kalau kita tak tahu baca Fatihah, dia kata ni. Bila sembahyang jemaah, imam boleh tanggung Fatihah kita. Mula-mula saya tak macam tak kata apa ni. Saya tak tengok orang duduk-duduk. Bila kita tak padam benda tu, orang baru, betul lah tu, betul lah, betul lah. Macam tu. Saya pun kata, hari ni saya jawab. Tapi dia tak jawab pun lah. Mungkin dia dah kerja ke apa, dia tak tengok. Saya kata, semayang seorang diri pun kena pakai hal betul. Hal semayang fardu macam mana? Kalau dia kata semayang tarawih, dia semayang di rumah, di masjid. Hal semayang selama ni, dia semayang macam mana? Saya kata, pilah belajar tajwid. Imam tak boleh tanggung Fatihah kita nak. Imam tak boleh tanggung Fatihah kita. Kita semayang berimam, imam baca habis Fatihah, kita wajib baca Fatihah tak? Kita wajib baca Fatihah. Fatihah kita salah, besar tak semayang? Bakal. Kalau batal maknanya tak ada sembah? Ada pula tu imam kena tanggung, dia berkata. Macam mana pula tu imam boleh tanggung tu kalau tu tiap-tiap waktu kena pergi semayang masjid? Kenapa si tu imam nak kena tanggung? Zohar asap kan ada orang. Ni bulan Ramadan ada orang kan, kalau bulan biasa tak ada orang yang banyak masjid ni. Jadi maknanya Fatihah tadi mazhab Syafi'i bismillah ayat pertama. Ayat pertama. Orang tu tak tahu ngaji pilah ngaji guru tajwid belambok. Belambok. Okey, kita kata tajwid tadi bukan fardhu ain, tapi untuk betulkan Fatihah, betulkan yang rukun sembahyang kenalah. Fatihah dia, takbiratul ihram dia, tahiyat dia, selawat dia, salam dia, lima ni memang kena cari guru. Tak mau mengaji tajwid, nak suruh guru tegur hal ni je lima. Boleh? Tak usah baca Quran. Tak apa. Maknanya tu komen-komen orang tak reti. Tu marah tu, saya tak tahu lah, saya tak tengok lagi apa dia komen balik. Kesian kat tu imam memang kata. Okey, jadi bismillah tadi ayat pertama terus sampai tu ayat tujuh. Okey, kalaulah mazhab lain yang kata bismillah bukan ayat pertama. Jadi tujuh dah ayat dia. Jadi dah. Siapa kata dak sat ni? Bukan kami dah, saya dengar sederet ini dak. Sederet ini kata dak. Jadi sebab dia jadi alhamdulillahirabbilalamin ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua. Maliki yaumiddin ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat. Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin ayat ketujuh. Semua tujuh juga. Sebab itulah kita yang nafas pendek bolehlah berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tak larat dah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Boleh tak? Bila kita mengajar. Bila kita sana. TikTok ni okey, bismillah. Okey, lepas tu dia kata lajak sikit apa kan? Sikit je nak. Okey, dia kata aku mulai menterjemah kitab ini dengan nama Allah Tuhan yang amat pemurah, amat pemurah Ar-Rahman. Dan jadi maknanya orang yang kadang-kadang dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia tak tutup aurat. Lepas tu kan, pasal tak dia kaya. Bila dia kaya, dia kata apa? Ada satu artis tu kata dia pergi umrah. Lepas tu ada ustaz tegur dia. Ada dia buat benda yang salah sikit. Ada ustaz tegur dia. Lepas tu dia kata apa? Tak payah tegur tau. Orang yang tegur tu bulan tentu tau. Tak bulan pergi umrah. Dia kata saya macam ni pun. Allah jemput saya tak bulan tau. Saya dah berapa kali dah pergi buat umrah. Okay. Allah pemurah dah. Allah boros dah. Allah bagi dah kat semua orang. Hang semayang ke, hang tak semayang, kena Tuhan ke, tak kena Tuhan ke, tutup aurat ke, tak tutup aurat ke, makan riba ke, tak makan riba, dapat dah. Apa nak heran? Allah redha kat saya lah yang saya ni jadi pentetamu Allah setiap bulan. Allah redha kat saya lah saya meniaga jadi jutawan. Okey, dengar. Apa saja nikmat yang Allah nak bagi dekat kita yang nampak dengan mata. Yang nampak dengan mata. Okey, apa yang kita nak
Sihat dah? Sihat. Kaya? Meniaga laku dah? Kata anak banyak dah? Anak pandai dah? Suami kaya dah? Semua tu adalah pemurah Allah, bukan sebab dia redha. Tak pergi ngaji, tak apa. Duduk je, makan pencin, pergi jalan. Dia tak tahu dia buat pergi Hong Jimin Turki, London, Australia. Sihat? Makcik tu mengaji, sakit lutut, tolong kering, kong, 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 kong. Aku tak pergi mengaji pun sihat. Ingat nak? Allah pemurah. Subhanallah. Hak kita dapat ni semua. Hak tonteng, tonteng, tonteng. Dengar saya pun tonteng, kita pun tonteng. Tak ada apa. Tak tunjuk yang Allah sayang dengan kita. Ada orang beriman Allah tak bagi. Sebab Allah nak uji. Ini kau tak kaya-kaya. Tak ada anak, kerja tak ada, tak ada suami, harta pun tak ada. Bukan dia tak suka, dia bohong, dia ada, dia tak bagi sebab dia nak uji, dia nak angkat darjat, dia nak bagi pahala, dia nak hapus dosa. Tapi sebab kita beriman, tunggu Ar-Rahim. Itu dia kata tu. Tuhan yang amat murah bagi segala hambanya di dunia. Full stop. Hak pemurah tadi di dunia. Di dunia. Tidak di dunia. Dan amat kasih sayang bagi hambanya yang mukminin di dalam negeri akhirat. Ada yang kata dunia dan akhirat. Orang mukmin ada, orang mukmin ada dapat dunia akhirat, ada orang mukmin dapat akhirat saja. Walaupun dapat akhirat, tapi subhanallah, nikmat tak putih-putih. Balasannya syurga. Bukan kita nak nak sangat hak kaya-kaya tu. Sat saja yang kaya tu, habis-habis umur apa? 70. Sat saja 70. Hak di akhirat syurga, neraka kekal abadi. Jangan mengerja, jangan mengejar dunia. Cari dunia tak apa, jadi jambatan ke akhirat. Kejarlah akhirat. Kita nak syurga. Kita nak syurga je, jangan. Dunia ambil juga. Saya pun tak ada nasi nak buat kosong badan aku. Ambil lah, orang bagi ambil. Bolehlah abang-abang jalan pergi pada besar, jadilah. Pergi beli belacan ke gula merah ke. Dekat nak kosong, orang buat rombongan Cik Kihong pergi pada besar. Lorang tak pergi dah, TikTok berlambak. Murah lagi. Depa pun tidur di hotel, depa tidur lepas. Depa pergi, depa tidur lepas. Lepas depa pergi beli-beli barang, pergi beli barang kat bandar besar, bawa balik dia tepung bulut, tepung beras, gula merah, segala menenek meleka. Lepas tu tidur atas bas. Esok balik baru tidur dalam rumah. Dengan bayar you apa-apa. Bas berapa ringgit yang orang perumungan pergi bas dulu tak pernah pergi dah. Berapa-apa puatah yang kau pergi? Game mok-mok dulu, mok-mok tak ada dah. Game kita TikTok. Ni sambil-sambil duduk dekat tazkirah tatah. Dia buat window kecil kan. Lalu gula merah, tak sat ni saya ni. Gula merah, gula merah aku habis dah. Tekan-tekan muka hat 20, 30, 50 keping. Beli 50 keping, selesai dengar balik tazkirah. Oh senangnya. Buat window kecil. Sambil-sambil dia dengar, boleh shopping gula merah 50 keping. Lepas tu dia set siapa basuh lidah ni. Dia orang kedai tak pilih ni. Beli siapa basuh pinggan pula. Oh boy, sakat lah.
Shopee, TikTok, main tak lepas tef. Tu pun tak berkenal sudah duduk dia. Saya dia buah tef pagak. Dia ambil gambar, dia kata saya dah hantar dah tef pagak. Terima kasih. Apa akan juga nak buat rombongan cik Jiyah lagi? Okey, sikit kena bina. Jadi, Allah yang nak kasih kepada sayang pada kita ni, jaga iman, jaga iman, jaga fardhu ain yang mana penting, tauhid, akidah, fiqh, jangan risau. Atas dunia jangan risau, sakit jangan risau. Orang buat naya kita jangan risau. Ya, tak ada otak jangan risau. Cari juga tapi upaya takat tu je tak apa. Bahagia di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang tidak ditolak oleh Allah SWT ada antaranya orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunlah rahmat dan hidayah-Mu ya Allah. Berilah taufik hidayah-Mu ya Allah. Jadilah kami semua daripada kalangan orang-orang ahli syurga. Masuk tanpa azab, tanpa hisab. Kita berhenti sampai sini sajalah. Kita saksikan lagi. Bermula segala puji bagi Allah Tuhan yang memberi dengan hambanya yang salikin dengan minhajul abidin. Imam Ghazali kata, hamba yang Allah sayang, Allah kasih ni dia bagi minhajul abidin. Hadiah paling besar kepada kita adalah kitab minhajul abidin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung bulan depan pula. Sebab telah kita sebulan sekali saja. Masa tak puas nampak pedih tak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, balik Selangor, tengok taktik kat ni. Dia gagap tau. Tengok TikTok saya. Bengkel solat di Syahlam 11.5. Ah boleh join, boleh join. Siapa nak ikut bengkel solat Ustazah di Syahlam 11.5. Kalau dia alok start 27.7 saya tak mau buka lagi sebab saya nak bagi selesai tutup yang sana. Sebab saya seorang dia buat pendaftaran tu saya digelung. Sebagai orang alok start pergi ke Syahlam, Syahlam dia kena start. Kita tutup hal Syahlam dulu baru kita buka alok start. Siapa nak main mengaji, main mengaji. Azam walaupun lambat lagi kalau mati pun tak apa. Allah kata dia berazam dah nak pergi belajar. Oh dengar kot bimbang-bimbang ni kamu dengar dulu. Dia telinga dia tu dengar satu bunyi ha tempat kawan ni duduk belagak dengan kawan ni. Oh. Apa kalau kita pun tak duduk belagak apa duduk diam. Oh jangan. Dia kalau belagak tu itu dia panggil apa? Apa panggil dalam sains dia panggil apa? Bukan saya pupuh loceng nah. Baik sangka sajalah. Okey sebenarnya kita ni pertama bila kita nampak tu jangan judge. Ha, itu perangai kita. Nampak dengan mata lebah, jangan nampak dengan mata lalat. Nampak benda lalat, lalat dia nampak busuk ya dia nak pergi burung. Ha, nampak yang elok-elok. Hak sikit-sikit tu biasa. Saya pun manusia biasa. Ya. Satu je bilang ni, pupuk satu lagi dia bunyi lah kawan duduk dekat-dekat. Bukan haram tu besar-besar. Tu ialah magic. Aduh macam ni dia. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan.
Pasal Kak Mazli buat tangan macam tu. Terus jadi lagu tu lah. Nasib baik tak buat tak buat Siti Nurhaliza. Pertemuan ini kita kita okey sekejap. Ah saya lambat saja nak. Okey mengaji macam itulah. Kalau mengaji dengan saya macam itulah cerita dia. Sakit dah pula kata tak haram kau ustazah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jumpa lagi minggu depan, bulan depan insyaallah. Assalamualaikum. Lepas ayo. Lepas ayo.